Iya, karena kalau goyangannya reggae dan ska ini bersama ya. Bersama. Bersama, hampir sama. Cuma ska yang lebih kaki teh. Iya, iya. Begini-begini tuh. Ya. Kalau reggae bagaimana, Pak? Sama juga begitu. Tidak, beda, ya. Beda. Sama. Oke, kali ini kita kedatangan Smile Jamie. Nah, mungkin kita perkenalkan sedikit bro. Ya. Jadi Smile Jamie ini salah satu band reggae yang ada di Kota Palu. Yang masih aktif ya? Yang masih aktif. Mungkin langsung saja bot. Okay. Kita ke Smile Jamie. Kita ulik ya. Smile Jamie. Dorong kali dorong. Halo Pak Ali. Halo Iqbal. Biasa panggil dia Ali. Oh, Ali. Hambali Ali. Kakak sini. Oke lah. Yuda. Oke, semangat. Semut. Tapi memang cuma 3 orang ini Smile Jamie. Atau berapa orang? Kalau banyak. Sekarang ya, sekarang. Heeh. Langsung sering sekarang. Banyak. Kalau Smile Jamie kan sudah lama sebenarnya. Kebetulan sekarang ini kita tinggal yang aktif ya. Yang aktif tinggal 4 orang. Kebetulan 1 orang ini lagi menemani kekasih hatinya, gitaris. Gitaris. Melahirkan. Semoga dilancarkan. Amin. Itu namanya siapa yang gitarisnya? Ian. Oh, berarti ini hanya basis, vokal, drummer. Iya. Kalau Ambali memang saya tahu memang. Iya. Dari dulu. Sampo dari langsung selesai. Ya ada lagi bertanya. Berarti satu saja yang ada nih. Siapa tadi namanya? Iya. Iya. Berarti Smile Jamie dari dulu memang 4. Jadi begini. Berapa ya? Ibu mangan. Masuk ke reggae gitu lih. Ini ditanya. Bisa. Ya, kita awalnya berapa ya? 8 kayaknya. 8. Oh, 8 orang. 8 orang. Ini 8 kalau 8 tuh. Itu apa semua itu? Di vokalis ada berapa? 1. Vokalis ini. Vokalis, gitar 2. Gitar ada 2. Keyboard, bass, sisir sama djembe. Sama djembe. Iya, djembe. Drummer. Drum. Bass. Drummer. Di samping drum jadi itu. Iya, masih pertama kan. Oh, belum. Berarti belum. Sebelumnya bukan Amali. Iya, bukan. Teman juga, teman yang Amali juga. Iya, sama juga dari sekolah juga, teman sekolah. Di mana Amali? Di Al-Azhar. Oh, Al-Azhar. Satu sekolah. Oh, satu sekolah. Saya kira sekolah musik. Oh, tidak ya, sekolah. Ini mana sekolah? Sekolah. Berarti lalu 8 orang ya? 8 orang. Kenapa? Maksudnya langsung sisa berempat? Atau budget manggung atau? Kepalanya ya? Bisa jadi masalahnya itu asik. Apakah untuk menguras itu? Atau memang sekarang berempat lebih dapat? Atau gimana? Yang serius atau yang bohong ini? Yang serius ini. Kalau yang serius ya memang sudah ini, mungkin sudah waktunya kayaknya. Sudah oversize kali kan. Oversize. Jadi sudah capek main musik. Iya, ada sibuk. Sudah sibuk masing-masing ya. Iya, prioritas. Mungkin kita sepakat juga. Iya, mungkin kita sepakat juga perkembangan Palu ini, musik di Palu ini berat nih bang. Berat ya. Berat dalam arti finansial. Finansial, pokoknya perkembangan agak berat memang. Support memang apa ya? Merangkak lari, merangkak. Sebenarnya gitu ya. Betul memang. Kalau musik itu, aduh, kita mau berat langsung. Intinya fokus musik susah. Harus ada sampingan ya, begitu. Harus ada sampingan memang. Jadi kan itu bang. Iya, kayaknya itu memang. Apa tuh orang sampingnya ini berarti? Jadi faktor itu mungkin tuh sama mungkin ada apa? Ada panggilan pribadi juga. Iya. Sudah tidak mau di musik juga. Atau
jenuh juga. Banyak kan musisi juga. Iya, dapat titik jenuh, ya sudah malas. Jenuh. Tapi ada orang yang memang dari kecilnya main musik sampai dia sibuk, sampai dia apa, tetap dia masih main musik. Ya, karena memang dia jatuh jiwa tuh. Mungkin kan sudah melekat. Ada juga kayak tadi. Orang itu mungkin apa berbuah mungkin. Iya. Kultur. Oh, anu apa kultur? Kultur sekali kalau Papa Guma. Dari dulu kan kalau Papa Guma. Iya. Berarti untuk Smile Jamie tadi mungkin saya kembali dulu, Bu. Hmm. Ya, saya kembali. Berarti dulu. Minum. Oh, berarti pas masuk di Smile Jamie itu tahun berapa? 2020 akhir kayaknya. Iya, gitu. Iya, kayaknya kurang lebih 2020. Oh, baru masih pandemi. Oh, pas pandemi kemarin. Pas pandemi dorong bongkar pertuan ya. Dipanggil itu mau usir corona kita aja. Oh, berarti sekitar 2 tahun terakhir ini, belakangan ini, baru masuk di Smile Jamie. Iya. Oh, belum lama berarti. Belum. Karena memang saya kenal tuh lu Ambali. Nah. Beringas dia kalau main. Joy. Sekarang cekek ya. Cekek. Kan Ambali kan sebelumnya di Trackstore dia. Ya, makanya. Masih beringas juga ini. Betul habis. Berarti main reggae. Apa maksudnya? Ada rocknya tuh tetap reggae kalau di Smile Jamming. Mbak ikut. Tapi juga masih banyak belajar pertanyaan-tanya. Tetap reggae. Iya. Karena memang dari dulu aduh, Ambalin kok main drum. Benar ya. Iya, pukulan metal dengan reggae itu beda jauh. Jauh sekali, iya, makanya menyeimbanginya ini memang. Betul itu, tadi Ambalin juga masih temponya juga masih banyak kan ya. Adaptasi dia. Cara menikmatinya juga beda kan, tapi sudah the best. Kalau the best jangan diragukan. Bisa terjek. Kalau enggak, apa? Berarti awal. Memang sudah dari saya, awal Smile Jamming atau dari awal saya? Oh, dari awal. Iya, tapi saya gila. Sempat ini istirahat. Oh, sempat break dulu ini. Break karena ada urusan. Iya. Ada urusan. Sekitar 2 tahun ya saya gitu. Tahun. Berarti digantikan itu berarti? Digantikan. Hmm. Karena kesibukan tadi itu. Iya. 2 tahun gitu karena ada urusan. Makanya Pak Nur. Di tahun berapa lagi saya masuk itu? Saya ikut kamu. Pas balik pulang. 2019 kayaknya. 2018. Iya. Kok baru masuk lagi? Iya. Karena saya lihat berarti belum bagus. Bukan tidak bagus, belum bagus. Tapi jangan dulu, jadi memang dari tahun berapa ini? Kita awalnya memang sama dia kan, kalau mau dibilang awal bentuknya kan saya sama Ing, sama Echa 2013 sama Echa. Bentuknya 2013 bentuknya. Cuman kita jalan-jalan, belum ada Smile Jamming kan, masih ada Indonesia jalan-jalan. Terakhir, singkat cerita, kita dapat juga. Ntar memang bukan ini vokalis di sini. Memang baku bawa terus sama drummer ini, Echa ini. Echa. Iya, sebelum Smile Jamming memang main. Terus belum lihat saya mungkin tetap kena. Sebelum Baskar. Sekarang Mas. Oh, sekarang sudah main bass. Talent. Multi. Bisa juga kan. Tapi kita mau tanya ini. Reggae ini kan identik banyak orang dorong. Kalau manggung itu karena djembe apa semua. Kalau cuma 4 sih kan? Iya, perkusi. Kalau cuma 4 begitu itu bisa itu main reggae? Bisa. Maksudnya tiada djembe itu. Tiada djembe itu. Tiap apa itu main reggae?
bisa tergantung lagunya, porsinya. Kalau lagunya kita kan ada jimbenya. Sebenarnya kita punya pemain jimbe juga. Masih sekarang masih Dino aja. Mana sih, cuman kalau mau dibilang aktifnya, aktifnya gimana ya? Orang kerja juga kan. Sibuk juga. Kalau mau dibilang dia masih kapan dia bisa sempatkan waktunya dia bisa main. Oh, begitu. Farid namanya. Kalau memang dia enggak bisa ya istrinya, kita fleksibel lah orangnya. Intinya kembali lagi ke Palu. kalau kayak gini kan dia petikan gitarnya ya, lebih ke situ. Musiknya ya. Musiknya. Fly. Ya. Fly kalau ada dengar tuh. Reggae lo kalau didengar. Tapi ana masih kurang reggae, tapi ana penikmat reggae. Betul. Ya, banyak sama kita tahu kalau musik-musik reggae di Indonesia. Cuman itu setauku kalau reggae baru itu banyak komunitas yang banyak itu reggae. Terus untuk Smile Jamming katanya komunitas juga, berawal dari komunitas atau memang band ini Smile Jamming? Ah itu awalnya kan memang saya dengan Echa ini kan suka gaming. Iya. Habis itu langsung bentuk band. Sampai kita terbentuk itu kan di ini dulu, di salah satu hotel juga. Nah, dia cari talent. Maksudnya hotel band. Buka kamar kan udah check in. BO. Jangan salah sangka tuh. Lanjut. Aduh, ketahuan. Berarti betul. Jadi salah satu hotel ini mau cari homebandnya. Homebandnya. Jadi ada teman ini dapat informasi. Iya. Coba kita cek ke sana dulu. Iya. Atau kita bisa cash masuk. Kita punya band. Oh iya boleh. Jadi apa nama band kita? Oh ini saya Smile Jamming. Langsung jadi. Oh langsung jadi di sini. Itu. Ya. Jadi tidak ada rencana. Apa dulu tiada. Langsung Smile Jamming ini dulu. Karena memang kan saya dan Echa kan awalnya kan senang terus. Jadi mari kita main. Happy terus. Jadi jamming saja karena mau jamming tadi itu kan. Fly terus ya. Oh, saya pikir Smile Jamming ini dulunya tempat perkumpulan begitu, tongkrongan komunitas. Tidak, memang langsung band berarti namanya. Berarti langsung band. Panggil sudah Yuda, Ojan sama Jimbe lalu masih Iki. Iki masih isi juga. Main-main deh. Tertarik juga marketingnya ini. Cuman bicara sama apa HO-nya apanya sama bosnya, katanya untuk hotelnya itu masih terbatas budget untuk ini. Oh iya. Jadi cuma momen itu aja kita main. Cuma pada sekali momen Valentine. Jadi kita terbentuk itu tanggal 13 sebelum Valentine. Biasanya kita main. Kan 14 Februari Valentine ya. Pada saat itu main. Sebelum main kan kita latihan di situ. Jadi ini tadi. Jadi Smile Jamming. Di rumahnya ini, rumah satu ini. Iya. Mas Manggil. Tapi lirik-liriknya lebih ke romantis gitu atau tidak? Karena jadinya kan di pas Valentine kan identik dengan kasih sayang. Pokoknya kita ambil lagu-lagu yang istilah yang cinta-cinta. Cinta kan banyak dimain juga. Sekarang sudah punya karya tapi toh? Sudah. Sekarang sudah insyaallah 3. Sebenarnya berapa sih memang masih 3 terus. Masih 3 terus itu. Yang baru yang sudah jadi. Tinggal 3 yang bertahan. 3 yang mau ketiga lagi, mau ketiga. Terus yang sudah lagi jalan. Oh, sudah selesai 2. Selesai 2. Yang lagi jalan. Cuman mau ketiga ini susah sekali. ini lagi maksudnya kalau buat siapa yang buat lagu ini? Kalau di Smile Jamming. Kembali kayaknya. Oh, kembali. Biar sabar. Biasanya awalnya dulu kayak kita kan lagu pertama di mana-mana reggae. Nah, itu biasa judulnya di mana-mana reggae. Jadi kan pas tuh momennya kita reggae ini dibandingkan sudah. Sudah. Teman-teman Eca pancing-pancing nada. Yang sudah saya kan masuk lirik di mana-mana reggae masuk semua. Jadi satu malam jadi ref. Boleh kita kasih garap ini? Oh iya, besok saya kerja di punya bridge. Dapat tuh besok. Jadi besok di mana lagi? Itu jadi tiba-tiba lagu. Tapi kadang yang begitu yang iya bot betul itu. Iya, yang kaget cepat
lagu kedua gitu juga. Lagu kedua prosesnya begitu juga. Ah, 2000 berapa kita ada buat kafe namanya Tumo Papu, bekas rumah itu yang terbakar. Nah, jadi kita garap dari kafe ya sudah dia namanya Rumah Papu. Nongkrong. Buat lagu kedua di sini. Dari lagu kedua bersama. Jadi prosesnya kayak tadi lagu pertama itu. Jadi jadi di tempat itu. Jadi tempat tiba-tiba lagi. Aduh tunggu, ini band ter prepper. Spot. Masih orang ini belum. Kalau buat lagu pasti kayak susun lirik gitu ya. Iya, cuman memang liriknya di belakang, cuman oh, musiknya saja dulu. Iya, musiknya. Ada juga biasa orang buat lirik itu dia naik gunung dulu. Iya. Dia ke pantai cari inspirasi toh, inspirasi. Ada tapi smell jamming keren. Kita makanya dia bilang aduh tiara prefer. Kita momen memang momen. Jadi momennya kita lagi kan lagu kedua momennya bersama kan. Jadi kita sama-sama. Oh lagi kumpul. Di kafe ini kan. Bisa teman-teman smell jamming semua sudah bersama. Jadi liriknya bersama nikmati hari yang indah gitu. Oh iya. Jadi sama-sama kita nikmati hari yang indah di kita. Kebanyakan lirik dari CD. Ah, jadi tetap ke saya semua, cuman komposisi teman-teman semua. Bersama. Ya, bersama. Ya, momen ya, dapat lagu ketiga, lagu ketiga lagi. Oh, berarti lagi sudah mungkin. Sudah main di mana semua ini Smile Team? Mungkin saya kembali. Saya baru di panggung besar atau terakhir lagi. Sudah kembali. Setelah pandeminya. Iya, setelah COVID. Oh, baru satu kali manggung sama Smile Jamming. Iya. Iya karena masih baru memang dia tadi. Itu di mana li mainnya? Di acara apa yang itu buat kemarin? Oh di Bensal. Oh di Bensal kafe itu. Morepa itu. Ya Morepa. Ya. Tapi Ambali sebelum main dengan Smile Jamming super main reggae sebelum main sekedar main di kafe atau gitu kan? Oh cuman sekedar main begitu. Nah. Berarti bagaimana interaksi pas main memang betul-betul dengan band reggae? Tantangannya gimana itu? Fly terus. Iya, itu satu. Dia mikir saya bertahan. Karena itu tadi mau menyeimbangi dari karakternya Ambali main kan? Iya. Sekarang langsung main reggae itu bagaimana itu? Iya. Proses. Awalnya sih kaget juga diajak ini sama bapak ini ya. Bapak beliau ini. Iya. Nah, kita merasakan itu. Iya kan? Nanti bisa lihat yang mana yang butuh ya. Kita ini yang lagi butuh ini. Mungkin ada di status-status kok kaget ini. Ajak. Oh, berarti menunggu itu kali. Iya. Ajak tuh. Ayo aja. Iya, aja. Setelah diajak fly. Makanya lambat kita buat take apa lambat proses? Oh, kalau main fly. Ya, tapi tidak habis semua juga band reggae seperti itu kan. Ya, semua fly fly sendiri saja bukan anu. Iya, mesti personal masing-masing kan terbang pesawat. Tapi sekarang kan tapi sekarang mungkin sudah tidak lihat, ya, sudah tidak. Sudah tidak. Ini maksudnya tadi Ambali kan diajak ini. Sementara kan Ambali ini kan ditahu bukan main reggae dia. Iya. Terus pas diajak ente langsung mau. Iya, karena ada ikatan kan ustaz emosional teman kecil kan. Iya berarti memang harus siap tuh akhirnya harus dengar reggae ini ketukan tertarik iya tuh oh jadi tertarik di situ ya dia kan lama di Jakarta kemarin kan pas pulang ya balik pulang buat cari ini. Oh jadi langsung panggil dia sudah dia tahu itu pasti maksudnya sudah saya kalau orang sudah ijazah ibu kota kan iya saya sudah referensinya sudah luas lah sudah banyak lah dia punya asam garam juga kan ya. Sudah panggil apa saja sih orang yang sudah siap baru teman juga teman. Iya. Saya kalau saya pribadi juga ajak orang itu ya boleh bisa diajak jarang orang yang jago sekali kamu saja tapi saya kenal ya lebih baik memang iya. Walaupun dia belum tahu di sini tapi kalau mau kenal enak mau aja betul yang mau juga mau juga biar pokok teman kota mau juga iya. salah juga cinta, semuanya baku cinta, baku cinta, lope.
Katanya main ini juga sampai main di Rockin' Celebes. Iya, Rockin' Celebes. Oh, yang 2000 berapa itu? 2014, 2015. Yang 2014 di mana? Makassar, Makassar. 2015 di sini. 2015 di Palu. Iya, di sini tak. Oh, di Makassar main juga? Main juga. Rockin' Celebes. 14 kan? 2015. Itu prosesnya bagaimana itu? Maksudnya sampai ke sana? Dia lupa. Dapat informasi. Kenapa? Masalahnya sudah wajar lama sih. Kan lama juga. Wajar sih di klub. Oh, dia lupa. Lupa. Ini selebes ini tahun lupa dia pernah 2015. Panggung besar mana ya? Iya. Bukan namanya jam terbang. Iya. Kalau dulu memang sering saya lihat ramai sekali orang main. Iya, itu banyak sekali. Jadi kalau memang masanya kemarin dia bulan puasa main. Iya, bulan puasa bos. Iya, memang selama ada reggae. Yang dulu kita nggak saya pikir betul lagi. Betul betul. Oh betul. Ya, iya, temanya iya. Itu. Tidak. Maksud, tapi tiap Ramadan main. Temanya Ramadan reggae. Tidak mungkin. Kita kembali ke tadi, Bon. Sistemnya untuk tadi pertanyaan ke pas dorang main di Rockin' Celebes. Iya, prosesnya itu maksudnya dari siapa yang hubungi itu? Itu informasi dari mana lah ya? Dari lupa ya. Pokoknya kita kirim email gitu. Oh, kirim email. Kirim lagu. Kirim lagu dan sudah dapat respon oke. Karena yang main di Rockin' Celebes itu kan harus ada karya. Iya, harus ada karya. Iya. Di situ yang dilirik dari Smile Jamming lagu yang mana? Di mana-mana reggae. Oh, di mana-mana reggae. Bersama kayaknya belum. Selain Smile Jamming, siapa band reggae yang main sih? Waktu itu tiada. Itu anehnya. Oh gitu. Aneh kan? Kan Rockin' Celebes sih. Aneh kan? Iya. Aneh. Oh sama kayak Java Jazz ini, Bu. Java Jazz ini kan begitu juga. Aneh. Kita kalau Java Jazz kan begitu juga tuh. Temanya kan Java Jazz, tapi yang main memang banyak kayak 420 bisa main di situ juga. Oh, ini kalau di Makassar, Makassar UY, kalau di Makassar. Oh, nama acaranya? Enggak, yang mana band Makassar UY yang main juga. Oh, iya, band reggae? Makassar ada satu. Berarti tidak hanya Smile Jamming sendiri reggae main di situ? Kalau di Palu cuma Smile Jamming sendiri. Yang Rockin' Celebes ini? Iya, luar biasa Smile Jamming. Smile Jamming, Rockin' Celebes. Iya, itu akan jadi cerita. Akan jadi cerita. Asik kan? Story. Itu jadi penyemangat kalau kayak so malas mau berkarya. Torong itu pernah main di sini. Betul. Buat masa mati Torong mesti selesai di sini. Ya harus. Iya, harus kan. Ya. Jadi penting itu apalagi sekarang zaman medsos. Medsos. Bisa buat lebih cepat. Iya. Jadi betul. Tidak perlu lagi kita ke Jakarta. Iya. Menjadi artis kan dimanapun kita bisa jadi. Sebanyak media. Sebanyak media. Betul. Tergantung rezeki lah kita. Iya. Mematahkan lalu sudah asumsi orang Palu. Nah bisa juga sebenarnya bisa. Ya, bisa. Nah, orang Palu bisa lah. Nah, sudah sekarang momen-momennya sosial media kan. Apalagi orang Palu ini jago-jago. Iya. Banyak orang Palu sebenarnya dari metal. Iya. Banyak sekali. Teman-teman di luar. Sisa bagaimana konsisten? Ya. Dan aktif toh. Karena biasa kalau orang berkarya kayak orang tidak hargai jadi malas. Iya. Sudah aja. Cuma habis-habis begini saja. Sementara kan kalau buat karya ini kan kita perlu support. Iya. Support lagi dari siapa lagi? Iya. Kita sekarang mau bahas reggae-nya ini. Iya. Coba. Maksudnya reggae ini identik. Kita kali. Iya, maksudnya terserah siapa yang mau jawab toh. Iya. Ayo mari kita reggae. Kita mau tanya, selain tadi reggae ini identik dengan musiknya yang fly orang pada denger ini. Iya. Selain itu kayak bajunya itu harus supaya ente dibilang main reggae, ente harus main pakai apa ya? Bunga-bunga. Iya kayak baju-bajunya reggae itu coba lihat. Kayak Bob Marley itu kalau main. Oh, iya, Stephen
Berkuning hijau. Mungkin itu. Iya tuh, maksudnya itu harus begitu supaya memang reggae atau? Tidak juga itu, harus ada simbolis sebenarnya sih, simbolis. Kayak metal bawa arus vital. Oh iya. Ya. Oh cuma supaya lebih dapat ya kalau main reggae pun pakai baju begitu. Ya simbolisnya. Betul. Soalnya sudah. Susi apa tadi? Cuma memang kak kalau istilah. Berarti itu ini tidak masuk reggae, rogan. Cuma lebih mendukung saja kan, mendukung. Oh. Kalau saya pribadi, reggae itu memang dari apa? Dari musik, dari, jiwanya. Ya jiwanya kita sendiri saja. Sebenarnya reggae itu kan memang lari-larinya ke kayak Marley kan dengan kasih kenal reggae ini kan dengan religinya juga kan. Oh. Pukul-pukul religinya. Oh. Ke istilahnya kebebasan manusia, manusianya masing-masing punya. Lebih kuat ke liriknya ya. Iya lirik. Penyampaian liriknya itu ke orang-orang di sana. Dengan tinggal bagaimana dia maknai setiap lagu-lagunya. Makanya Fajemi juga tiap momen ada lagunya ini, momennya ini. Oh, iya. Sama lagu ketiga momennya lagi ada yang kore-kore hatinya gitu nih, cinta-cinta kan. Iya gitu. Oke, lagu ketiga cinta-cinta. Oh, berarti tadi kalau macam mau tampil main reggae biar pakai kaos saya tidak masalah. Tidak masalah. Tidak harus yang merah kuning hijau ya. Terus ini apa yang kayak reggae juga ini? Ska. Itu maksudnya beda kan itu tuh, itu dua itu tuh. Ska dengan kayak rock and roll sama blues kurang lebih. Oh, beda-beda tipis. Tapi mana yang duluan ini? Ska apa reggae? Main? Tanya sama Bob Marley. Banyak versi maksudnya. Bob Marley. Ya. Gue dari referensi buku ini mungkin banyak, ada ska dulu baru atau reggae. Oh, sumbernya beda-beda. Iya, kalau reggae dulu masalahnya kan reggae dulu masanya orang kulit hitam di teman-teman di sana lagi dianiaya baru sudah main reggae tapi tidak dibubis kan. Baru tidak menyuarakan. Iya kan, dianiaya cuman ada sipir-sipir yang lihat tidak ada sampai kesan kan, cuma baru main sudah main reggae tapi tidak sampai ke publik juga kan. Orang dengar ada begitu, ada yang ska dulu dari radio kan, kalau ada juga radio kan jadi banyak versinya, banyak semua. Iya, karena kalau goyangannya reggae dan ska ini bersama ya? Bersama. Cuma ska yang lebih kaki itu ya? Iya. Begini-begini tuh? Iya. Kalau reggae bagaimana? Sama juga begitu. Tidak, beda. Kayaknya sama. Kurang lebih ya? Tidak, kayaknya sama dik ya. Kurang lebih kayaknya seperti itu. Kalau reggae bawaan apa ya? Ketukannya ada yang bilang mecah siapa namanya? Pokoknya kalau ketukannya reggae itu kan jantung. Jadi ceket. Pulsnya ketukan jantung ya. Gitu. Terus kan memang jantungnya yang cepat berdetak. Atau gue sih. Saya dulu orang sebahaya itu. Suaga lama enggak kulik-kulik gitu. Memang kalau didengar reggae itu kayak ska yang dikasih lambat. Atau iya betul itu. Ska itu reggae yang dikasih cepat. Kan biasa ska gitu tuh. Tapi reggae ada juga begitu. Iya. Ya pengembangan genre sudah kan sekarang ini. Iya. Berarti blues, rock and roll. Iya betul itu. Oh berarti reggae dari pengembangan dari ska. Ya antara begitu sebaliknya mungkin juga. Kita punya sumbernya bolak-balik. Kita tahu pasti siapa yang duluan, reggae atau namanya reggae. Ska tadi. Ternyata kita bicara begini ternyata dia yang reggae. Apa kalau reggae sekali itu belum? Kayak reggae star apa? Rastaman. Rastaman ya. Palan ya Rastaman. Tentang merek kuning hijau. Berarti untuk Smell Jamming progresi ke depan apa ini? Progresi ini sebenarnya kita mau lebih privasi sebenarnya. Oh iya. Ya gitu sebenarnya. Cuman memang step by step kan. Memang kita mau rekaman itu butuh support. Memang support kan. Iya. Jadi super paling utama kan budget juga. Makanya ya cakar-cakar kecil-kecil dulu tadi gimana sih? Garap-garap lagu. Oh, ya pokoknya garap-garap ini lagu. Tapi sudah ada persiapan lagu untuk digarap. Sudah selesai, sudah siap. Tinggal dulu. Sisa support ning dana.
karena terlalu independen. Vitamin D itu, betul. Mau berkarya ya tadi itu harus membuang memang. Iya, harus banyak vitamin D-nya. Harus banyak vitamin D. Vitamin D-nya apa ini? Doi. Mengharukan. Apalagi lihat di nonton joget semua kan. Jadi orang ini bahasa anunya kuatnya dulu. Kuatnya dulu. Kemarin di Benso terakhir main kan? Itu sekarang saya nonton ada. Iya di Benso. Ini rame. Rame, rame. Pasti kalau kemarin Juanda. Juanda juga. Oh di Bro. Di Bro. Di Bro ya. Belum lama ini. Minggu kemarin. Oh minggu kemarin. Tidak pergi kita bu. Iya. Ada. Kakakku paling main di situ itu. Cara ready. Dia bilang. Acara KPA kemarin. Iya. Jadi kalau hamba ini kira-kira so nyaman di reggae ini? Ya. Nyaman. Sama smell jamming juga? Iya, nyaman sekali. Nyaman sekali. Ada pisau di belakang kita udah. Dari belakangmu ini. Nyaman atau tidak? Baru sudah ditindih sedikit. Oke, terima kasih banyak ini buat Smile Jamming. Terima kasih banyak Smile Jamming. Pokoknya sukses. Iya. Amin. Semoga progres kedepannya juga buat semakin ini. Iya, tetap fokus. Iya. Konsisten itu yang penting sih. Iya, konsisten. Konsisten. Dan support. Kalau bukan kita siapa lagi, Bu? Oh iya, ada ini juga bantu YouTube-nya Smile Jamming juga. Kita apa namanya tuh? Smile Jamming Official. Smile Jamming Official. YouTube dan mau lihat-lihat, nonton. Nanti subscribe Smile Jamming Official. Yeah. Terima kasih banyak buat Smile Jamming. Thank you banyak. Thank you. Okay. Sampai ketemu di Kabar Palu Podcast selanjutnya. Thank you.